waktu itu ulang tahun, belum aku kasih. Baru sekarang, apa namanya, baru inget. Coba dibuka dulu. Ya benar. Iya benar. Coba lebih, dibuka lebih. Oh, terima kasih. Enggak beneran. Kan waktu itu katanya mau minta. Iya kan? Enggak ada tulisan buat anak aku. Enggak, ini Coba pakai. Pas ulang tahun kemarin sebenarnya mau ngasihnya, cuman karena banyak kerjaan jadi kita lupa. Ada jangan di ini loh. Bagus loh. Terima kasih banyak ibu. Terima kasih. Coba lihat. Jadi seorang publik figur yang sukses tidak membuat Dewi Persik menjadi pribadi yang sombong. Ia bahkan selalu berusaha untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Ini terbukti di sela-sela kesibukannya, Dewi Persik masih menyempatkan diri untuk memperhatikan asisten rumah tangganya. Bukan cuma sama keluarga dekatnya, ternyata DP juga perhatian ke para asisten rumah tangganya. Istri Angga Wijaya itu juga nggak segan-segan memberikan hadiah mahal untuk orang-orang yang membantu aktivitasnya di rumah itu. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda mendapatkan info terbaru seputar artis lainnya dari kami. Oke, kita lanjut. Seperti yang terjadi baru-baru ini, melansir postingan Instagram Dewi Persik, Kamis kemarin, DP tampak memberikan sebuah kado spesial buat asisten rumah tangganya yang berulang tahun. Dalam video pendek yang ia unggah, DP terlihat memberikan sebuah kalung emas untuk salah satu asisten rumah tangganya yang belum lama ini ulang tahun. Kan waktu itu ulang tahun, belum aku kasih kado. Sekarang baru ingat, coba dibuka dulu, ucap DP sambil menyodorkan sebuah kotak perhiasan. Pas ulang tahun kemarin sebenarnya mau ngasihnya, cuman karena banyak kerjaan jadinya kita lupa, imbuhnya. Melihat DP memberikan hadiah spesial padanya, asisten rumah tangganya bernama Eti itu langsung terharu dan beberapa kali mengusap matanya yang berkaca-kaca. Ia sangat terharu dengan pemberian kado ulang tahun dari Dewi Persik itu. Jangan sedih, jangan lihat hadiah yang gak seberapa ini, ya, tapi lihat romantisnya kita ke kamu. Kita selalu bersamamu karena kita keluargamu juga, tulis DP dalam caption. Dewi Persik memang selalu memperhatikan semua pembantu di rumahnya. Mereka tersebut sudah dianggap keluarga sendiri. Dewi tidak sungkan membantu mereka apabila dalam kesulitan. Postingan Dewi Persik itu banjir komentar dari netizen. Banyak yang ikut tersentuh dengan sikap baik DP kepada asisten rumah tangganya itu. Dan banyak juga yang mendoakan semoga diberi rezekinya melimpah terus. Enggak sedikit juga yang berkomentar lucu dan berharap bisa dijadikan pegawai di rumah Dewi Persik. Karena mereka menganggap Dewi Persik sosok artis sukses yang tidak sombong. Walaupun dia telah sukses menjadi seorang artis besar, tetapi dia tidak sombong dengan semua itu. Terima kasih banyak, ibu. Terima kasih.
Thank you.